Tapi siapa yang merasa aku telah ibadah, aku taat kepada Allah, merasa dirinya kuat, tanpa kita sadari kita menyekutukan Allah. Siapa yang kepingin nanti bertemu sama Allah? Kita ketemu nak ni? Ketemu, meninggal ketemu sama Allah. Di surga pun ketemu dengan Allah. Harus beramal saleh. Tak boleh tidak. Fal ya'mal amalan salihah. Salahnya, syaratnya apa? Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Tak boleh kita menyekutukan Allah dalam ibadah. Aku taat ni, aku telah ibadah, aku banyak menyembah Allah. Aku. Banyak akunya ni. Ujung-ujungnya ana khairu minhu. Aku lebih baik dari Sianu. Aku lebih baik dari sebulan. Itu mak-mak bapa ibu. Itu perkataan iblis. Lanjutkan kajian kita, muzakarah kita, panduan kitab Bidayatus Salikin ya. Selanjutnya ya, dijelaskan oleh Syekh Ali Mursafi dalam kitab Minhajus Salik ila Asyrafil Masalik. Beliau menyebutkan sebenarnya fadilah zikir itu ada 35 macam. Ya. Ada 30 lebih keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama menurut beliau, yakni orang yang berzikir itu menuruti perintah Allah. Artinya setelah taat kepada Allah, di mana Allah menyuruhnya, ya ayyuhalladzina amanu dzukurullah zikran kathira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kau kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ha, itu firman Allah. Surah Al-Ahzab ayat 14. Allah memanggil kita ini dengan sebutan iman. Ya, orang yang beriman itu insyaAllah zikirnya banyak. Berbeda dengan orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik zikirnya sedikit. Nah, sini kita lihat perbandingan ayatnya. Dalam surah An-Nisa ayat 142. Ya, apa perbedaan mukmin dengan munafik? Orang mukmin zikirnya banyak. Orang munafik, innal munafiqina. Ya. Sesungguhnya orang-orang munafik yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Nah, mereka menipu Allah tetapi Allah membalas tipuan mereka. Apa sebab? Wa idza qamu ila shalah qamu qusala. Jika mereka mendirikan salat, mereka berdiri dalam keadaan lemah, malas. Itu ciri-cirinya. Nah, siapa yang ibadah macam ini, hati-hati terkena penyakit munafik. Ya. Terkena penyakit munafik. Saya tak menuduh munafik, tidak, cuma penyakitnya kena. Ya, penyakit terkena itu. Nah, untuk merubah ni tidak bisa, tidak. Kita harus jadi orang mukmin. Jadi orang mukmin, orang yang beriman benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab mereka begitu? Yura'unan nas. Nah, karena masih terpengaruh dengan pandangan orang. Nah, itulah dikatakan riya tu. Mereka ibadah tu kalau ramai-ramai senang. Kok sendiri malas. Dia cari orang ramai ya ni. Macam ni ramai ni. Kena dalam cakap munafik ni. Belum tentu. Kalau nanti di rumah salatnya, zikirnya sama dengan di masjid, hilang dah tu. Tapi kok di masjid semangat, di rumah lemah. Ah, kena atunya kita.
Jadi orang-orang beriman itu orang ramai ke orang sedikit ke sama ibadahnya. Nah, jadi kalau senangnya ramai, dipandang orang senang, begitu sendirian lemah, hati-hati. Dan ini tidak bisa tidak, pasti kita lalui. Ya, harus dibuang penyakit ini. Kemudian apa kata Allah? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali, kata Allah. Nah, jadi yang berzikirnya sedikit kena dah tu. Kena juga penyakit munafik kalau zikirnya sedikit. Nah, jadi mau jadi orang beriman, zikirlah yang banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ayat menyatakan suruh zikir yang banyak. Mana lagi surah Al-Anfal ayat 45, Allah menyatakan wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kau yang banyak, semoga kalian beruntung, kata Allah. Udahlah kita sebut beriman, beruntung lagi. Apa lagi keberuntungannya? Banyak. Nanti dijelaskan sampai 30 lebih. Nah, jadi jelas perintah zikir sedikit ke banyak? Asal banyak. Tidak bisa dekat dengan Allah, tidak akan mungkin jadi orang mukmin kecuali zikirnya harus banyak. Ya. Jadi banyak ayat-ayat. Nah, kita lakukan setelah salat. Bagaimana berzikir? Hati-hati, orang yang salat tak berzikir kena juga firman Allah. Padahal salat sudah bagus tuh. Salat sudah, tapi tak lengkap kalau tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Mana ayatnya? Surah An-Nisa ayat 5, maaf 103. Apa kata Allah? Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Apabila kalian telah menyelesaikan salat, zikirlah kepada Allah. Jadi begitu salam, langsung keluar dari masjid, nah, tak ikut firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kemarin kita bahas sudah. Begitu salam langsung jalan. Ya. Nah, jadi ini firman Allah ini tidak boleh kita abaikan. Mau pakai kitab mana lagi kalau bukan Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi diri Nabi itu Al-Quran. Jadi jangan lagi Nabi berzikir tak? Oh, jangan ditanya zikir Nabi. Nabi itu Al-Quran yang berjalan. Pada diri Nabi itulah dalam Al-Quran itu. Semua perbuatan Nabi mengikuti Al-Quran. Tak bisa kita ragukan lagi, sudah. Ya. Kemudian masuk yang kedua. Ingatnya Allah kepada kamu sekalian dengan firman-Nya. Ah, waktu kita berzikir, kita ingat Allah, Allah pun ingat dengan kita itu. Bahkan ditambahkan lagi, orang yang ingat kepada Allah itu tanda-tanda orang yang bersyukur. Nah, ini ayatnya berapa tuh? Yaitu surah Al-Baqarah ayat 152. Ya, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kau kepadaku, aku ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, jangan kau kufur. Pertama, ayat ini menunjukkan, ya, pertama ini, waktu kita berzikir kepada Allah, ingat Allah, Allah pun ingat kepada kita. Ini syariat, Bapak Ibu. Syariatnya, kita berzikir, ingat Allah, Allah ingat kepada. Sama dengan salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami menyembah, kepadamu kami mohon. Hakikatnya zikir kita ini muncul dari pertolongan Allah. Makanya ulama bertanya, mana duluan, engkau ingat Allah atau Allah ingat engkau? Secara syariatnya ini, kita ingat Allah dulu, baru Allah ingat kepada kita. Secara ilmu hakikatnya, mana mungkin kau bergerak bibirmu menyebut Allah kalau bukan Allah yang menggerakkannya? Ayo. Mana mungkin kau bisa rukuk sujud kepada Allah kalau Allah tidak menggerakkan engkau untuk ibadah kepada Dia? Berarti ingat Allah dulu kepada kita atau ingat kita kepada Allah? Allah dulu sebenarnya.
Allah dulu ingat kepada kita, maka digerakkannya lisan kita, kita pun berzikir kepada dia. Sama dengan orang salat. Orang salat syariatnya kita menyembah iyyaka na'budu, tapi hakikatnya wa iyyaka nasta'in, dengan kau ya Allah kami mohon pertolongan. Kalau tidak ada pertolongan Allah, kita tidak bisa menyembah Allah. Ayo pelan-pelan jamaah, ini ilmu ni mak kita bersihkan. Jangan lagi ada pengakuan dalam ibadah. Ini semua semata-mata sumbernya datang dari Allah, bukan dari kekuatan diri kita sendiri. Sering saya ulang, kalau kita salat itu, fahamkan. Waktu kita dipanggil salat oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas salah. Maka jawabnya la haula wala quwwata illa. Dari luar kita datang, melangkahkan kaki kita menuju ke masjid. Siapa yang menggerakkan? Siapa yang menuntun hidayah sehingga hati kita kuat datang ke masjid? Begitu juga kita berwudu, kemudian takbir Allahu Akbar. Dari mulai takbir sampai salam, wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami mohon pertolongan ya Allah. Siapa yang ibadah macam ini, dia tidak lagi menyekutukan Allah dalam ibadah. Tapi siapa yang merasa aku telah ibadah, aku taat kepada Allah, merasa dirinya kuat, tanpa kita sadari kita menyekutukan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Siapa yang kepingin nanti bertemu sama Allah? Kita ketemu nak ni? Ketemu, meninggal ketemu sama Allah. Di surga pun ketemu dengan Allah. Harus beramal saleh. Tak boleh tidak. Falyamal 'amalan salihan. Salahnya, syaratnya apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tak boleh kita menyekutukan Allah dalam ibadah. Aku taat ni, aku telah ibadah, aku banyak menyembah Allah. Aku. Banyak akunya ni. Ujung-ujungnya, ana khairu minhu. Aku lebih baik dari si anu. Aku lebih baik dari sebulan. Itu mak-mak bapa ibu. Itu perkataan iblis. Ana khairu minhu. Aku lebih baik dari Adam. Ujung-ujungnya kita merasa lebih baik dari orang. Kenapa? Banyaknya ibadah, kita merasa lebih baik dari orang lain. Wa iyadzu billah. Kita tak sadar ibadah itu pertolongan Allah. Kalau tanpa Allah, kita tak bisa menyembah Allah. Ya, kalau tanpa Allah, kita tidak bisa berzikir kepada Allah. Ini fahamkan. Fadzkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, aku ingat kepadamu. Sebenarnya ingat itu datangnya dari Allah. Tambah lagi yang kedua, washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kau kepadaku, jangan kau kufur. Berarti orang yang berzikir bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang orang bisa bersyukur kecuali perbanyak zikir kepada Allah. Di sini kelebihan yang kedua dikatakan oleh Syekh Ali Al-Mursafi, kelebihannya insya-Allah kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takfurun, jangan kau kufur kata Allah. Kalau kita kufur, maaf, Allah membenci kepada kita. Siapa yang kufur dihadapkan dengan dua pilihan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, aku tambah kata Allah. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kau kufur, maka kau dihadapkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, punya nikmat yang banyak, bisa ibadah, bisa sujud, dapat rezeki, punya rumah semuanya. Kau sampai terbetik di hati kita, ini hasil usahaku, kena pintaran aku, kena banyak ibadah aku. Nah, itu kita keliru besar sudah. Keliru besar. Ini belajar ilmu ini kita nak bersihkan diri kita. Bersih. Bersihkan betul-betul, jangan ada pengakuan lagi milik kita. Syukurlah kepada Allah dengan memperbanyak zikrullah. Kemudian yang ketiga, apa kelebihannya? Redha Allah kepada kamu sekalian. Kalau Allah sudah redha dengan kita ini, semua ibadah kita diakui sama Allah. Orang kan cari redha dengan cari pahala, beda tak? Beda. Cari pahala menuntut balasan. Tapi kalau cari redha, insya Allah diterima.
Kalau orang menuntut pahala, boleh tak? Boleh, tak apa-apa. Cuma kita ini, maaf, seperti orang yang bekerja di perusahaan, nuntut gaji, gaji tak naik, marah. Bolehkah begitu? Kerja yang betul. Kalau pimpinan perusahaan senang sama kita, dinaikkan tak gaji itu? Gitulah kita ibadah. Cari redha pemimpin dulu. Oh, di perusahaan kita taat ni, jam 7 datang, sore pulang, kerja tanpa pamrih dan sebagainya. Oh, pimpinan perusahaan melihat ini bagus orang ini ni. Dah, aku naikkanlah jabatannya, aku tinggikan gajinya. Ibadah, Pak. Kalau kita cari redha Allah, tak terhingga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tak ada batasannya. Makanya ibadah kalau diterima Allah tu mahal. Redha tu artinya apa? Allah redha berarti diterima. Makanya dalam tawajjuh, ilahi anta maqsudi wa ridhaka. Kalau dah Allah redha, sedikit pun jadi mahal, apalagi yang besar. Guru saya berkata, kalau ikam salat satu waktu diterima Allah, itu simpan di sisi Allah, di hari kiamat sudah menyelamatkan, apalagi lima waktu, apalagi selama kita salat diterima Allah, masya Allah. Dia bilang begitu. Berarti selama ini saya mengukur diri, jangan-jangan ibadah sini banyak tak terima. Kira-kira gitu kan? Karena kalau diterima, derajat naik. Satu waktu yang diterima di hari kiamat bisa menyelamatkan kita. Apakan lagi ibadah kita yang banyak diterima Allah Subhanahu Wataala. Makanya dalam tarekat itu cari redha Allah. Ya tawajjuh, ilahi anta maksudi. Kemudian redha itu. Udah ibadah semata-mata karena Allah, tidak menuntut macam-macam, cari redha-nya lagi. Kalau Allah redha, diterima saja. Dulu pernah saya sampaikan ya, kisah tanggal 10 Muharram. Ya, tanggal 10 Muharram. Ada seseorang bersedekah dengan seorang perempuan. Ya, tanggal 10 Muharram dulu pernah saya sampaikan. Seorang perempuan itu, dia tak dapat makan sah waktu hari itu. Anaknya kelaparan, lalu dia berjalanlah. Pas begitu tanggal 10 Muharram, biasanya umat Islam itu, menurut orang si fakir ini, tanggal 10 Muharram hatinya terbuka untuk bersedekah. Ya. Kan biasanya itu 10 Muharram itu, ada sunatan masal, ya kan, bersedekah. Banyaklah itu kegiatan agama 10 Muharram. Karena memang dianjurkan memperbanyak ibadah dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjalanlah si ibu ini membawa anaknya. Membawa anaknya. Datang kepada seorang qadi. Ya, seorang qadi itu penentu hukum di sebuah kesultanan, ada qadi. Qadi itu seperti mufti. Nah, qadi ini kan orang alim menentukan agama. "Hai qadi, aku ini tak makan hari ini dengan anak-anakku. Kemarin juga begitu. Demi kemuliaan 10 Muharram ini, berilah aku sesuatu yang bisa aku makan. Nah, aku minta daging 2 potong kalau ada. Kalau tidak ada, aku minta gandum 1 gantang. Kalau tak ada pun juga, berilah uang 2 dirham. Uang dirham tu murah kecil, uang perak." Si qadi ini sibuk. Ya. Sibuk urus masalah agama ini kan, masalah hukum. Kata qadi, "Kau datang nanti pada zuhur." "Baiklah, pulanglah si ibu itu." Pada zuhur datang lagi dia. Setelah zuhur, si ibu betul. Ada ajudan yang datang. Qadi mengatakan, "Nanti je kau datang pada asar." Biasalah orang sibuk begitu. Saya ini, urusan saya ini sampai sekarang ini belum selesai. Sibuk orang. Sibuk apa kata dia? Setan. Nah, akhirnya datanglah ibu itu waktu asar. Setelah salat asar, si qadi tidak ada di tempat. Dahlah, berjalanlah si ibu. Ini maaf, kampung tengah ni sudah menjelang sore. Berjalanlah si ibu ni tadi kepada siapa lagi aku pergi ni, dilihat ni
Ada orang rumahnya bagus. Wah, ini pasti dah rezekinya bagus ni. Datanglah dia mampir. Beri salam. Assalamualaikum. Keluarlah. Lihatnya Nasrani, Kristen. Tak jadi dia. Berpaling dia. Tapi orang rumah bilang apa? Pak, kata dia. Kenapa pulang? Ada apa? Malu saya. Saya ini orang Islam. Tak mungkin saya minta sedekah dengan yang tidak seakidah. Tak masalah, kata dia. Apa keperluan? Mudah-mudahan saya bisa bantu. Akhirnya, tunggulah sebentar. Saya ini perlu, dia bilang. Kalau ada uanglah 2 dirham. Kalau adalah tepung gandum. Kalau ada potongan daging, berilah saya ini. Ini hari apa ini? Ini hari Ashura. Orang rumah nanya, hari apa ni? Hari Ashura. Rupanya orang Yahudi, Nasrani pun tahu kemuliaan hari Ashura. Kerana tanggal 10 pun orang Yahudi puasa sunnah. Kerana itu suksesnya Nabi Musa AS dari kejaran Fir'aun. Jadi mereka tahu tentang kemuliaan itu. Akhirnya masuklah. Masuklah si Nasrani itu mengambil sesuatu yang diperlukan, dikeluarkannya. Dapatnya apa? Dapat 20 dirham duit. Minta berapa tadi? 2 dirham, diberi 20 dirham. Kemudian dikeluarkan lagi gandum. Udah gandum dapat keluar lagi, daging pun dikasih. Dapat semuanya. Jadi si ibu tadi menyatakan terima kasih besar sebanyak-banyaknya, kata dia, balasan. Mudah-mudahan, kata dia, bilang Allah beri kau hidayah, kata dia. Dia bilang gitu kan, karena kalau kita sama orang Nasrani begitu, Nasrani, Yahudi, Majusi, tak boleh. Semoga Allah mengampuni engkau, tak boleh. Dia tidak seakidah. Boleh doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Pulanglah perempuan tadi itu, diberilah makan anak istrinya. Tenggelam matahari, malam pun tiba, orang pada tidur. Malam itu si Qadi bermimpi. Ya, bermimpi si Qadi di bawah seseorang melihat gedung. Gedung yang begitu besar betul. Dalam gedung ada 7 pintu. 7 pintu ada 70 kamar. Besarnya luar biasa. Ditengok indahnya luar biasa. Dia tanya sama penjaga gedung ini. Ini gedung siapa? Si penjaga gedung berkata, tadinya untuk engkau. Tapi karena kau menolak pemberian perempuan tua yang datang kepada kau minta sedekah ya pagi tadi, maka ini diberikan kepada orang Nasrani. Disebutkan nama itu dalam mimpi itu, nama orang Nasrani itu. Tersadarlah dia dari mimpinya itu. Dia cari orang Nasrani itu. Dia cari keliling, dia cari, ketemu. Nama kau siapa? Si Pulan. Ah, ini nama yang disebut dalam mimpi itu. Apa amalan kau kemarin? Kenapa? Tadi malam aku bermimpi itu. Mimpi apa? Sebutlah diorangnya. Ya, aku memang melakukan itu, kata Nasrani. Kata si Qadhi, tolonglah. Pahala semua itu kau berikan aku. Aku ganti, kata dia. Aku ganti 200 dirham. 200? Tadi berapa dikasihnya? 20. Aku ganti 200 dirham, kata dia. Masya Allah. Niatkan pahala pindahkan ke aku, kata Qadhi. Senyum orang Nasrani itu. Hei Qadhi, kata dia, aku tak akan jual amalan yang diterima Allah, takkan ku jual, kata dia. Terkejut si Qadhi. Kau kan Nasrani, kata dia. Kapan kau beriman dengan Allah, kata dia, percaya dengan Allah? Semenjak malam ini aku mimpi pun sama dengan kau, kata dia. Aku dilihatkan Allah gedung yang sama yang kau lihat, kata dia. Qadhi, kata dia, bilang, pintar orang Nasrani dari Qadhi. Hei Qadhi, dia bilang, amal yang diterima itu mahal, kata dia. Takkan ku jual dengan semua dunia sebesar isinya. Masya Allah, terkejut si Qadhi itu. Dahlah, sedihlah hati, pulanglah ke rumah. Cerita takkan berulang. Itu katakan penyesalan. Begitulah dia. Amal yang diterima mahal.
Orang berzikir cari rida Allah. Kalau sampai dapat rida Allah, mahal semua ibadahnya. Salatnya, sedekahnya, hajinya, umrahnya. Kalau sudah rida Allah dicari, jadi mahal. Saya beri perumpamaan, pernah saya sampaikan dulu. Saya pergi ke pasar, beli batu cincin akik. Cincinnya bagus, motifnya bagus, ikatannya bagus. Cuman akik standar, harganya murah, 25 ribu, 50 dapat. Saya pergi pertemuan, diundang Pak Camat. Pak Camat mandang cincin saya, bagus cincin kau Ustaz, bagus. Kita bilang bagus lah kan. Mau jual ke? Boleh. Kalau cocok harga. Berapa mau jual ni? 400 ya. Pak Camat kan hasil duit banyak. 400 ya Pak Camat. Tak kurang lagi ya? Tak bisa. Susah cari motif macam ini lagi. Sudahlah. Kalau sudah hati sudah kena, pasti dibelinya berapa lah 500 tu Pak Camat. Ni pakailah dia. Oi, bagus ni kata dia. Berkah dapat dari Pak Ustaz. Pakailah. Dapat undangan dari gubernur. Pak Camat pun hadir. Duduk pas samping gubernur. Begitu pembukaan acara sambil mandang Pak Gubernur. Bagus cincin kawan ni. Tak ada biasa ya kata dia. Kau mau jual, kau beli ni kata dia. Boleh ni kata-kata saya di kena. Boleh kau cocok harga. Berapa kau nak jual ni kata? 5 juta je lah. Tapi kalau namakan hati 5 juta bagi gubernur kecil lah. Dilepaskan ya. Boleh lah kata, ambil jual pas-pasan ya. Bagus ke bagi makan. Pak gubernur ni tahun depan dapat undangan di Istana Presiden. Dia kata apa? Jadi cerita sama ni. Begitu ketemu dengan Pak Presiden, ngomong-ngomong, Presiden memandang cincin tu. Terjadilah negosiasi. Sama dengan tadi. Berapa dijual Pak Gubernur? Kira-kira berapa? Boleh jadi pokoknya mahal lah udah. Bisa 500 juta, bisa 1 miliar sebagainya. Kalau dah dibeli Presiden tadi, jadi. Jadi Presiden belinya, 500 juta dipasangnya. Kalau sudah sampai di tangan Presiden, siapa mau belinya? Situlah Pak. Barang yang dipakai Presiden yang mahal. Sekarang ibadah ini, itu diakui, diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam, yang menguasai langit dengan bumi, dia menerima amal ibadah kita. Kira-kira berapa harganya Pak? Situ kita faham. Satu salat kata guru saya diterima Allah, itu bisa menyelamatkan ikam nanti di hari kiamat kata dia. Apalagi ibadah 5 waktu setiap hari diterima Allah. Makanya para wali Allah sudah sampai redha Allah, semua ibadahnya mahal. Kita mau begitu beramal ibadah ini, mudah-mudahan ibadah kita mahal. Cari redha Allah, mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sekali itu jemaah sekalian, mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.